Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa balik. Jumpa lagi pada petang ni. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, seperti dijanjikan, kita nak cerita pasal costing dengan pricing sekarang. So, selamat petang untuk sesi kopi panas macam biasa. Okey, so ini hari yang ketiga saya bersiaran secara langsung berturut-turut di Instagram Richworks dan juga di Facebook Richworks. So Instagram Richworks Official dan juga di Facebook Richworks. Ini adalah sesi kopi panas 5:30 petang. Saya live setiap hari bermula hari Isnin baru-baru ni. So, saya nak challenge diri saya cuba untuk live macam mana Tuan Hafiz Jasmi dan juga Tuan Raziman. Kalau siapa kenal Tuan Hafiz Jasmi, siapa kenal Tuan Raziman, tulis itu kenal. Of course, you all kenal Dr. Azizah Osman lah. Okay, so sebelum tu juga, saya nak anda bantu saya. Tolong maklumkan adakah suara saya jelas dan visual saya terang. Kalau jelas dan terang, tulis itu jelas dan terang. Terima kasih Tuan Sabri, dia baru masuk. Dia macam ni kisah dia. Hari ni saya live 2 kali. Tadi saya dah live kan, 2:30. Siapa tengok saya live tadi? Macam baru tadi je live. Yes, tadi saya live saja saya bosan-bosan. Tiba-tiba rasa cakap boleh lah live je lah lagi. So petang ni memang saya live sebab saya nak commit untuk live setiap hari jam 5:30 petang di page Richworks ni, di Facebook dan juga di Instagram. So saya akan cerita pengisian yang berbeza untuk setiap sesi. Cuma untuk petang ni saya nak share pasal costing sebab saya accountant. So tengok lah, calculator pun dah ada siap-siap dah ni. So saya nak cerita pasal costing. Okay, so boleh saya cerita pasal costing dengan pricing. So sebelum saya mulakan, tolong bantu saya. Terima kasih kepada anda yang dah tulis jelas dan terang. Saya nak anda bantu saya untuk belanja saya love. Saya tak main lah love kecil-kecil macam ni. Pada saya kalau orang buat macam ni, saya cerita duit je. Tapi kalau love, saya nak love macam ni. Love macam ni tak best. Tak cukup love. Saya nak macam ni. So belanja saya love banyak-banyak, especially dekat Instagram. Terima kasih, dah nampak dah tu. Sebab dia banyak colour. Saya suka love kat Instagram. Love kat Facebook memang terang dan nyata lah. Biru, apa? Biru pula. Itu like. Putih dan merah, love. Okay, calculator kat sebelah dah ni. Terima kasih. So bagi mereka yang dah ada calculator, bagus. Kita nak belajar pasal costing. Okay, dengan pricing. Terima kasih kepada Tuan Saleh 396. Beliau tanya, Tuan, Super SS MMM termasuk dalam program EFP bulan Jun ni kan? Tak sabar nak belajar cash flow, tax dengan profiling. Yes, tepat sekali Tuan Saleh 396 di Instagram. Kita akan belajar EFP, Entrepreneur Foundation Program, bersama dengan saya bulan Jun, 19 hingga 21 Jun, insya-Allah selepas raya. Selepas raya kita akan belajar EFP. Betul kan? Raya kan? Raya bulan 5. Betul lah. Raya bulan 5. So, betul lah. Betul. Sebab kata Upi Ipin, betul. Sebab bulan ni bulan puasa, raya bulan 5. Yes. Selepas raya kita akan run kelas EFP. Yang bakal jadi kali kelima saya run EFP. Tahun ni dah run sekali. Tahun lepas run 3 kali. Alhamdulillah. Okay? Boleh? Ready? So, sambil-sambil tu tolong anda di Facebook. Tolong tag. Tolong tag kawan-kawan anda. Anda di Instagram pun boleh juga. Boleh tag Instagram? Sepatutnya boleh eh? Boleh kot. Try lah. Dekat Facebook anda boleh tag. Anda boleh watch party. Anda boleh bagi tahu dengan semua orang. So saya nak cerita pasal costing hari ni. Sangat-sangat best. Yang mana saya memang minat gila. Saya sebenarnya banyak benda saya minat. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Ya Allah Subhanallah. Saya lupa nak perkenalkan diri. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya juga seorang Chartered Accountant, MIA member, Malaysian Institute of Accountants. Dan saya nak bagi tunjuk satu buku sekejap. Sebab ada dekat buku ni. Ni buku kesayangan saya, kitab. Cuma dia terbalik sikit. Ini adalah Budget Commentary 2020. Saya punya kepakaran adalah percukaian untuk SME dan juga pengurusan duit bisnes. Itu kepakaran saya. Saya ada pengalaman lebih daripada 15 tahun, Alhamdulillah. So itu kepakaran saya dan saya sangat-sangat sukakan numbers. That's why kalau pergi mana-mana,
Pergi bercuti pun saya bawa kalkulator, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalkulator ni istimewa sikit untuk saya. Siapa nak dengar cerita kalkulator ni? Siapa nak dengar cerita angkat tangan CI? Benda yang saya tersilap buat tahun lepas. Sebelum saya cerita pasal costing, kenapa saya nak cerita pasal kalkulator ni? Kenapa saya ada rasa kasih dan sayang dengan kalkulator ni? Siapa nak dengar cerita sebelum saya cerita lagi jauh? Dan cerita ni pun berkaitan dengan costing juga, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Siapa nak dengar cerita? Tulis situ, nak dengar cerita. Tak pun tulis situ, cerita. Okey, boleh? Boleh, thank you. Okey, sambil-sambil saya cerita tu, tuan-tuan dan puan-puan, tolong bantu saya juga. Tolong tulis anda buat bisnes apa dan di mana. Kalau tadi, tengah hari tadi awak dah tulis, tulis lagi. Sebab, ini saya bagi peluang untuk anda free marketing. Tuan, tolong save boleh? Ya, saya akan save sini. Cik Huayana, kita akan save. Kita akan save live ni, jangan risau. Tapi 24 jam jelah dekat Instagram. Kalau nak tengok live ni yang betul-betul save, tengok dekat Facebook Richards. Memang kita save benda ni. Tulis kat sini anda bisnes apa. Sebab apa? Tadi mungkin anda dah share, tapi kat dalam ni sekarang mungkin tadi petang diorang tak tengok. Share ni, orang kata free marketing saya bagi kat anda ni. Tu dia, printing baju target market student. Target market student, ok. Saya ejen Sambal Cik No. Wow, Tuan Saleh ejen Sambal Cik No. Puan Aida Aznita. Cik No. Ok, nak dengar cerita. Ok, cerita dia begini. Pada suatu hari, tahun lepas, bulan Ogos 2019. Ogos 2019, Alhamdulillah, saya mendapat jemputan pergi menunaikan haji di Tanah Suci Mekah. Itu kisah dia lah. Tahun lepas pergi tunaikan haji tahun lepas. Cuma situasi saya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, saya telah buat satu, saya tak cakap kesilapan lah, saya terlupa untuk buat sesuatu benda yang saya biasa buat. Apa yang saya lupa tu adalah, saya Alhamdulillah pergi haji. Saya memang niat dia betul lah. Bila kita pergi haji, niat kita tu suci, kita nak fokus untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam kelima. Tapi saya pun lupa, walaupun saya nak pergi haji, saya masih seorang accountant. Dan saya pun lupa, saya pergi haji 42 hari under package muasasah. Saya bukan pergi under package. So saya tak ada peluang untuk memendekkan tempoh saya pergi haji. Dan bila dah lama sangat tu, saya masih bekerja. By right, saya masih seorang pekerja di Richwork, accountant di Richwork. Dan sebagai seorang accountant di Richwork, saya lupa bawa kalkulator ni, tuan-tuan dan puan-puan. So apa yang berlaku, kenapa saya sangat sayangkan kalkulator ni, adalah sebab kalkulator ni saya beli di Mekah. Saya beli di Safwa Tower dekat depan tu. Siapa tahulah, siapa pernah pergi umrah, ni saya beli dekat sana. Dan saya beli overpriced, tuan-tuan dan puan-puan. Saya beli dengan harga yang, kalau kat Malaysia, kalkulator ni paling mahal pun mungkin RM40 lah. Tapi bila saya pergi dekat Tanah Suci Mekah, sebab saya tak ada pilihan dan saya nak cepat pula masa tu, sebab saya nak guna untuk buat kerja. Korang dengar tak cerita saya ni? Menarik ke cerita ni? Ke bosan cerita ni? Ini berkaitan dengan costing eh. Okey kita ni ke tak payah cerita lagi dah? Cukuplah cerita tu. Ke macam mana ni? Disebabkan tu, saya sambung je lah. Saya cerita sorang-sorang pun tak apa, saya okey. Masalahnya kalkulator ni dijual hampir RM60 kalau convert duit Malaysia. So kat sini saya belajar sesuatu perkara Saya belajar satu perkara adalah, mana-mana saya pergi pun saya mesti bawa kalkulator. Dan saya betul-betul sayang kalkulator ni. Dan kalkulator ni dia unik sikit. Dia punya koma tu ikut European punya style. So ada macam contoh saya tunjuk Kalau terbalik minta maaf. Dia ada macam koma tu macam pelik sikit. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Saya pun tak tahu. So moral of the story, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai permulaan untuk saya ajar tentang costing pada petang ni. Ready? Okay. Adalah anda sangat kena, anda sangat-sangat kena berkira pasal costing. Okay. Siapa dekat sini buat bisnes? Ramai tadi dah tulis anda buat bisnes, betul?
Saya pun ada calculator juga dekat jam. Dekat jam pun ada calculator juga. Alhamdulillah ada Apple Watch, ada calculator. Tapi kecil. Kecil gila calculator dia. Saya tunjuk calculator dekat jam ni. Memanglah saya letak dekat jam ni. Tapi dia sekecil-kecil alam. Kecil gila ni. Macam ni nak tulis ni. Kecil gila. Tapi kadang-kadang emergency saya guna jugalah. Berbanding guna phone, saya guna ni. Tapi kecil. Tak best. Sebab kalau pasal nak mengira kos, bila tekan ni bunyi dia tak? Bunyi dia. Bunyi calculator tu sedap dengar. So apa saya nak share dekat anda pada hari ni, bukan cerita pasal calculator, bukan cerita pasal saya berkira. Saya nak cerita pasal betapa pentingnya anda kena faham tentang costing. Dan dalam saat TKP ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya betul-betul nak sokong anda. Dari mana Richard ada hashtag sokong perniagaan kecil sederhana, which is anda semua. Tu ada drsusu.com, confirm dia jual susu. Apa yang saya nak share dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, seriously, kalau melibatkan costing, anda sangat-sangat kena grip ataupun anda kena pemahaman yang sangat arif. Sebab berapa ramai di antara anda, saya nak share kenapa kita kena buat costing, objektif kita kena buat costing. Saya nak share 5 tips. Boleh? Boleh saya share 5 tips kenapa kena kira costing? Tu dia, saya niaga makan. Niaga makan, tu. Saya nak share 5 tips kenapa anda kena kira costing. Ready? Okay, siapa ready tulis itu. Ready 1. Tulis. Ready 1. Ready 1. Ni ilmu percuma ni. Korang ni macam tak nak je ilmu ni. Kalau tak nak, saya share 1 je lah. Tulis. Ready 1. Ready 1 tu panjang-panjang. Tulis. Tu dia. Cik Nazri bin Sinin. Dia dah tulis dah. Sewa, pasar, gaji. Dia dah tulis lah. Dia dah siap tulis lah. Bagus gila. Power, power, power. Bukan ready 2, ready 1. Baru point 1. So ready 1. Boleh? Nombor 1. Kenapa kena kira costing? Terima kasih. Okey. Nombor 1 kenapa kira costing adalah anda nak kena tahulah costing tu. Contoh, bagi satu contoh paling senang sekali. Saya ada pen. Contoh, kalau anda adalah peniaga pen, kos nak buat pen ni, bukan peniaga lah, kita kira anda ni sebagai pengilang pen. Anda adalah pengilang, pengeluar pen. Anda kena tahu berapa pen ni punya kos ni. Nak keluarkan pen ni, berapa costing nak keluar pen. Apa kos yang perlu ada untuk keluarkan pen ni? Cepat share. Apa kena ada ni? Saya cabut sikit pen ni. Apa kos yang kena ada untuk keluarkan sebatang pen? Cepat tulis. Ini bagi anda faham macam mana nak kira kos ni. Macam mana nak kira? Kira. Nak macam mana nak menentukan kos setiap produk ni? Pen ni apa kos yang kena ada? Yes, terima kasih Dakwat, Cik Zazia dekat Instagram. Dia tulis dah, Dakwat. Bagus. Ing dengan Dakwat tu samalah. Ing Dakwat. Lagi apa? Takkan ing dengan Dakwat je. Lain apa ni? Holder pen. Yes, holder pen ni. Bagus. Lagi apa? Ni, benda ni apa? Cover dia. Yes, betul. Lagi. Lagi apa? Cepat. Cukup ke ni? Kalau meniaga pen, bagi macam ni je senang ke nak jual? Ball kat depan tu. Bagus. Getah. Bagus. Lagi. Cepat. Material labor. Yes, terima kasih Cik Amira Azhar. Good job. Lagi apa? Casing. Yes, itu dia. Saya tunggu jawapan tu. Bagus. Cik El Rah Exclusive Butterwood. Label. Yes, betul. Label. Niaga apa Cik El Rah Exclusive? Dia mesti biasa buat packaging. Yes. Bila anda nak cerita pasal costing, anda kena tengok setiap benda yang anda nak buat. Contoh juga, kalau anda meniaga makan. Tadi ramai yang meniaga makan. Siapa sini meniaga makanan? Seriously, anda kena tahu. Kalau anda meniaga kek, nak buat kek, apa pula kos nak buat kek? Atau okey, tak payah cerita. Itu produk senanglah. Kita cerita kalau anda ni adalah cikgu tuition. Siapa sini ada tak siapa-siapa cikgu tuition? Ada tak siapa-siapa ni cikgu tuition? Ataupun ada tak kat sini siapa-siapa tukang kebun ke? Ataupun buat servis? Ada tak? Semua benda anda kena kira. That's why nombor satu penting, kenapa kena kira kos. Kita nak tahu setiap butiran kos tu. Sebelum kita buat apa-apa, kita nak tahu kos dia. Oh, cakap orang sebelah, bangun. Aduh, ada orang nak minta bangun dah. Terima kasih. Bangun.
Tulis. Yes. Ejen Takaful. Yes. Okay. Bagus. Kita ada seorang ejen Takaful dekat Instagram. Afnan Rahman AR. Tuan Afnan. Okay. Apa kos anda perlukan sebagai seorang ejen Takaful? Okay. Contohlah. Kalau anda ni ejen Takaful, ejen property, ejen insurans, ejen unit trust. Apa kos kena ada? Cepat. Cepat. Semua orang. Siapa buat servis? Bagus. Manpower supply. Bagus. Cik Amira Azhar. Okay. Kepentingan anda untuk tahu semua costing ni sangat-sangat penting. Betul tak? Itu nombor satu. Anda akan tuliskan. Okey. Nombor dua. Ready dua. Okey, cepat. Ready dua. Kenapa kita kena tahu pasal costing? Kenapa? Tu ada dah tulis kos beli iPad, petrol nak jumpa klien, internet. Bagus. Semua dah boleh tangkap dah benda ni. Senang kan? Okey, ready 2, nombor 2. Kenapa kita kena tahu pasal costing? Nombor 2 adalah kita nak tahu macam mana nak setting harga. Berapa ramai di antara anda set harga dulu baru kira kos? Siapa di antara anda bila meniaga dia set harga dulu barulah dia kira kos? Siapa pernah buat macam tu? Jujurlah, tulis kat sini jujurlah. Dia meniaga, dia tengok dulu, dia tengok jiran sebelah meniaga berapa, dia tak kira kos dia, dia meniaga, dia set, dia jual dulu, tentukan harga dulu. Dia tak kira kos dulu. Dia tak fikir pasal costing, dia setting harga dulu. Tu dia 30% sekurang-kurangnya untuk keuntungan. Saya pernah Zazia. Mengaku pun. Terima kasih. Tahniah kepada anda yang jujur. Jujur, set harga dulu baru kira costing. Pelik kan? Bagus tak sebenarnya macam tu? Siapa rasa bagus? Set harga dulu baru kira kos. Mana boleh buat macam tu? Sebab apa tak boleh agak-agaknya? Ikut harga orang, betul. Setting harga. Okey, setting harga sebenarnya boleh ikut harga orang. Tapi sebelum ikut harga orang, kira kos dulu. Kira kos dulu baru set harga. Bukan set harga dulu baru kira kos. Sebab kalau you ikut harga orang, orang tu meniaga dah lama. Orang tu meniaga dah lama. Dia dah pandai main kos. Dia dah pandai main harga. Mungkin dia nak keluarkan macam anda ada pesaing. Keluar batang sebatang pen ni. Dia dah biasa dah keluarkan pen ni. So makin lama kos dia makin rendah sebab dia dah negotiate dengan dia punya supplier semua. Anda baru nak start meniaga pen. Dah satu kerja, anda main ikut harga dia. Tiba-tiba anda marah. Kenapa aku buat bisnes tak untung ni? Kenapa aku buat bisnes tak untung-untung ni? Aku tengok dia jual macam tu, aku pun jual macam tu juga. Tapi tak jalan-jalan. Kenapa agak-agak ni? Sebab kita tak guna supplier dia. Supplier harga lain-lain mungkin. Sebab apa? Sebab nombor tiga. Saya nak sambung. Nombor tiga. Tulis itu. Ready tiga. Tulis. Ready tiga. Ni ilmu mahal eh. Saya jarang share macam ni eh. Ini saya biasa share dekat sesi yang eksklusif je. Saya tak share sesuka hati ilmu ni. Nombor tiga ni you all akan betul-betul makin lama makin power lah apa yang saya share ni. Tengok tu Cik Elra eksklusif, dia tanya. Nak tanya Tuan Rasul dekat Instagram, dia tanya. Kalau orang lain buat promotion sedangkan untung pun tidak, perlu tak nak ikut? Sedangkan kita jual produk dan brand yang sama. Nanti sekejap Cik Elra eksklusif. Ini soalan yang saya biasa dapat. Tonton sampai habis sekejap. Sebab kita takut customer lari daripada kita. Boleh kasi pendapat? Boleh. Dengan syarat Cik Elra eksklusif bagi saya pendapatan, Cik. Okey. Ni saya nak share. Boleh? Nombor 3. Ready 3? Terima kasih. Dah ready 3. Okey. Nombor 1 tadi sebab kita nak tentukan costing. Nombor 2 kita nak setting harga. Nombor 3 kalau kita pandai pasal costing, kita dah tahu, baru kita boleh tahu berapa untung kita jual. Dan bila kita cakap pasal untung jual, tuan-tuan dan puan-puan, bukan untung jual secara keseluruhan. Kita nak kira, kalau kita meniaga pen sebatang ni, kita boleh tahu sebatang pen berapa sebenarnya kita punya untung ataupun berapa sebenarnya kita punya rugi. Kalau kita pandai kira costing, tuan-tuan dan puan-puan.
Kalau you pandai kira costing, kalau you sangat fokus dan you sangat ada ilmu ataupun strategi, bukan strategi, strategi tak. Pada saya ilmu dan kaedah dan teknik yang betul costing, walaupun sebatang pen pun anda boleh tahu. Anda boleh tahu sebatang pen pun anda boleh tahu berapa sebenarnya cost dia. That's why nombor 3, bila kenapa anda kena pandai costing, anda nak tahu berapa margin ataupun untung setiap produk atau servis yang anda buat. Itu nombor 3. Nombor 4. Tuliskan nombor 4. Macam mana kira costing? Nanti saya bagi tahu sekejap. Nombor 4. Okey, nombor 4. Tuan Nazri bin Sinin, EFP kita belajarkan tuan. Yes, kita belajar pasal costing ni. Tapi saya ada ilmu tahap dewa lagi. Lagi satu level. Nanti saya share. Okay, nombor 4. Nombor 4. Ready 4. Tulis itu, ready 4. Kenapa kita kena tahu pasal ilmu costing adalah, siapa pernah dengar perkataan ni? Cost control. Cost control. Kawal cost. Cost control perkataan dia. Dan kalau kita biasa dengar orang selalu cakap, ubah gaya hidup, ubah gaya hidup. Kalau biasa dengar lah, ubah gaya hidup, cost control, jaga perbelanjaan, betul? Tapi saya ada soalan cepu emas untuk anda. Cepu cemas, bukan cepu emas. Cepu cemas, cemas ni. Soalan ni cemas. Saya ada soalan cepu cemas untuk anda. Nombor 4, bila saya sebut pasal cost control, soalan paling soalan paling relevant saya nak tanya anda. Okey, macam mana anda nak control cost kalau anda tak tahu cost anda berapa? Aha. Soalan paling valid saya tanya. Ada ramai orang kata nak cost control. Soalan seterusnya saya tanya, you nak control cost? You nak kawal costing you? Soalan seterusnya, macam mana you nak kawal kalau you tak tahu cost you berapa? Ouch. Ouch. Tak ada suara? Ada suara tak? Dengar tak suara saya? Jelas tak suara? Ada suara tak? Cik Ilano kata saya tak ada suara kat Facebook. Anda dekat Facebook, ada suara ke tak? Okey ke tak okey ni? Okey sepatutnya. Alamak, jawapan dia uncontrolled. Yes. Jawapan dia uncontrolled. Suara ada. Yes. Dekat Facebook. Jelas. Okey, terima kasih Tuan Adib. Saya nak ubah hidup. Ini bukan program nak ubah hidup. No, you understand or not? I'm speaking London for a while. You understand or not? Do you understand that for you to control a cost, you must know the cost in the first place? If you don't know the cost, how do you want to control things? Sama lah juga dia konsep dia pada saya kan. Controlling cost ni, cost control. Kenapa saya suka saya kan, nombor satu saya suka tax. Nombor dua saya suka ajar tentang costing. Sebab apa saya sentiasa percaya bila costing ni macam kita jaga anak-anak kita juga. Kalau kita tak kenal anak kita, macam ni kita nak kontrol anak kita? Sebab saya ada anak lelaki dua orang. You all boleh bayangkan lah. Kalau tadi you all dengar ada suara-suara budak tu, ya anak saya nak kena daddy nak live, daddy nak live. Kena cakap siap-siap lah. Tapi kalau kita tak tahu perangai anak kita ataupun kita, yelah kita tak kenal, macam ni kita nak kontrol? Sama juga macam costing. Macam ni kita nak kontrol costing kalau kita pun sendiri tak tahu costing kita apa? Siapa rasa makan dalam? Hashtag sini makan dalam. Betul tak betul ni? Siapa setuju ni? Tulis itu. Setuju gila. Tapi jangan gila lah. Setuju gila. G-I-L-E-R. Gila. Saya selalu kan, Selalu student, especially titanium, spire, selalu tanya saya, Tuan Nasrul, macam mana nak turun kos apa semua ni? Saya tanyalah dia, you all kira tak kos you macam mana? Dah, tepuk dahi. Sebab in the first place, korang pun tak tahu costing tu macam mana. Macam mana you nak control? Itulah situasi dan kisahnya di sini. Okay. Dan nombor 5. Nombor 5, last. Tulis itu. Ready 5 ataupun last 5. Last 5. Last 5. Ini yang paling mahal saya nak share kepada anda. Paling mahal petang ni. Yang saya tak selalu share. Yang saya sebenarnya share benda ni dalam sesi khas tentang costing yang saya dah buat sejak April 2018. So masuk dah 2 tahun penuh. Yes.
Dah 2 tahun saya ajar tentang costing. Saya dah ajar berapa ratus eh? Ramailah, dah beratus-ratus orang dah pergi kelas saya ajar khas tentang costing. Dan saya akan share secara eksklusif kepada anda petang ni. Jarang saya share ni. Mungkin saya pernah share atau dah lama lah saya tak share. Ini perkataan yang sangat eksklusif dan saya expect anda tulis di ruangan komen. Especially masa PKP ni, cara anda berfikir, kalau anda fikir macam saya fikir, apa yang saya nak share ni, anda akan betulkan segala benda tentang bisnes anda, especially masa PKP ni. Boleh? Ready nak tulis? Ready? Okay. Kenapa anda kena kira kos, tuan-tuan dan puan-puan, adalah apa saja anda buat, apa saja anda... Actually, bukan sekadar dalam bisnes lah. Pada saya, dalam kehidupan pun sama juga. Dalam untuk mencari jodoh pun boleh gunakan juga. Dalam mencari kawan pun boleh. Adalah belanja sikit tapi jana lebih banyak sales. Itu costing. Itu pemahaman saya tentang costing. Kalau anda faham magic words ni, belanja sikit tapi jana lebih banyak sales. Dalam bahasa Inggeris lagi senang, spend less, get more. Spend less, get more. Itu perkataan Inggeris dia. Perkataan bahasa Melayunya adalah belanja sikit tapi jana lebih banyak sales. Tapi nak mudahkan cara, mudahkan bahasa, spend less, get more. Spend less, get more. Macam tu. Spend less, get more. Ambil kau dengan tangan sekali yang bagi. Spend less, get more. Belanja sikit, jana lebih banyak sales. Itu kunci dia. Kalau anda ada pemahaman macam tu, especially waktu PKP ni, anda akan win tentang costing anda. Saya rasa tim saya dah bising dah ni. Kenapa share ilmu mahal ni? Kenapa share ni mahal ni? Selalu Tuan Nasrul share dalam kelas. Saya tak kisahlah. Saya nak bagi you lah. Saya bagi. Dia macam ni lah. Benda ni saya dah share selama 2 tahun dah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah share benda ni selama 2 tahun. Spend less, get more. Belanja sikit, jana lebih banyak. Bila anda pegang mantra ni, apa saja anda buat, anda akan fikir. Especially waktu PKP ni. Sebab waktu PKP ni, anda punya pemahaman. Mungkin ramai di antara anda, pemahaman anda apa tau? Ah, lantaklah. Jual aja lah. Janji kita jual. Dapat banyak sales. Kita nak bagi manfaat. Manfaat. Ya. Yeah. Manfaat paling penting adalah manfaat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Memang betul lah kita kena bagi manfaat. Kita meniaga, kita kena jual banyak. Isu kita adalah bila kita jual banyak, tak semestinya kita dapat banyak. Nah, nanti hijab. Kita jual banyak, tak semestinya kita dapat banyak. Kedai makanan pun, yes. Konsep costing semua sama yang saya share petang ni. That's why saya share ni, jangan risaulah. Saya ada banyak konten lagi kot. Saya sentiasa upgrade ilmu saya. Saya sentiasa, Alhamdulillah, diajar oleh Dr. Azizan dan juga of course oleh co-founder Rituals, Haji Jerry, iaitu cikgu saya yang paling rapat. Saya akan sentiasa upgrade ilmu saya. So that's why saya okay untuk share benda mahal ni kepada anda petang ni. Sebab saya rasa you all perlukan ilmu ni. You sangat perlukan. Pada PKP ni, saya betul-betul. Saya betul-betul nak explain, saya betul-betul nak share ilmu ni. Dan ada di antara anda excited nak pergi EFP. Siapa akan pergi EFP sebenarnya? EFP yang sebahagian daripada paket Super Supreme, ataupun anda adalah Titan atau Spire. Yes, saya ada ajar tentang costing ni dalam EFP. Cuma situasi saya dalam kelas EFP, saya ajar tak sedip dengan satu sesi eksklusif yang saya akan buat hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni saya ada sesi namanya Urus Kos. Nama lama dia adalah nama lama program ni adalah Pengurusan Kos dan Penetapan Harga Produk atau Servis. Panjang gila nama kelas ni. Itu bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris dia, nama kelas ni CAM, Cost Analysis Mastery. Tapi nak mudah cara, buat julung kalinya, first time saya akan run secara online. Nama kelas ni adalah Urus Kos. Saya akan, dan yang bestnya kelas ni saya buat daripada pagi sampai malam. Urus kos. Saya akan run kelas ni hari Sabtu ni, Urus Kos. Saya tahu ramai yang dah daftar. Titan Spire akan dapat akses secara complimentary. Siapa yang pernah pergi kelas Cost Analysis Mastery, tahniah. Dah pernah pergi, tahniah. Tapi seriously,
Kali ni saya akan ajar beza sikit lah sebab tengah PKP ni strategi dan teknik yang diajar perlu berlainan. Saya tak boleh ajar benda sama. So siapa yang excited nak tahu, yes, anda boleh, ramai yang tanya tadi macam mana nak kira. Saya tak boleh ajar dekat live. Dia tak conducive dan dia tak ada contoh-contoh saya nak share. Dia tak puas lah. Saya suka mengajar dengan puas. Macam semalam saya baru habis kelas urus gaji. Saya ajar sampai 11:30 malam, tuan-tuan dan puan-puan. Gila, saya ajar sampai 11:30 malam. 11:30 malam, saya ajar daripada pagi, pukul 9 pagi sampai 11:30 malam. Ajar pasal urus gaji. Kita ada package kelas urus tau, urus. Kita ada banyak urus. Kita ada, semalam saya ajar urus gaji. Hari ini Tuan Hafiz Jasmi, Pengetua Spire, Vice President Online Mentoring, dia sedang. Sewaktu kita tengah cakap ni, beliau sedang ajar program namanya Urus Data. So hari Sabtu ni saya akan ajar tentang program urus kos. Dan hari Ahad saya ajar urus duit. Minggu lepas saya ajar urus cukai. So kita ada 5 urus sekarang. Urus duit, urus kos, urus gaji, urus cukai dan urus data. Siapa nak tahu pasal ni, tulislah situ nak urus. Saya sebenarnya okey je kalau share benda ni. Kalau siapa yang nak hadir, berminat, kita okey. Kita okey untuk bantu anda untuk join. Boleh join, yes, boleh join. Boleh join. Saya Super SS, ada ke kos ni? Super SS ada EFP sahaja. Super SS ada EFP, tak ada kelas urus ni. Kelas urus ni adalah kelas yang lebih detail, pagi sampai malam. Sebab EFP, 9 topik. Saya touch semua secara keseluruhan. Dia macam asas, nama pun EFP, Entrepreneur Foundation. Foundation program. Tapi urus ni adalah dia lebih deep. Macam mana nak join urus ni? Bagus. Siapa nak join urus ni, anda boleh nanti kejap. Saya ulang balik, urus ni ada 5. Urus duit, urus kos, urus gaji, urus cukai, urus data. Pagi sampai malam secara online sekarang kita buat. Anda boleh PM, DM tim kami. Komen nak pun boleh, tim kita akan bantu. Tapi bagus kalau anda boleh DM, PM tim kami atau anda WhatsApp je kami. Anda DM, PM tim kami, letak nombor telefon, biar tim kita call. Dia akan explain satu demi satu apa benda pasal urus ni. Spire dapat ke kelas urus? Spire dapat kelas urus. Sepanjang PKP kita bagi Spire kelas urus sebahagian daripada paket Spire. So siapa yang ada berminat nak naik, nak upgrade ke Spire, digalakkan. Anda akan dapat akses untuk sesi urus ni, nak urus ni, sesi urus. Siapa Spire kat sini? Nombor phone. Okey, nombor phone anda boleh, anda DM PM tim kami, Tuan Azizi. DM PM tim kami. Anda boleh DM PM tim kami, nanti tim kami akan WhatsApp anda. WhatsApp pun boleh. Richards.com/WhatsApp. Dekat Instagram, tim tolong tulis dekat Instagram berapa nombor telefon untuk diorang call. Kejap. Ada tak tim saya letak nombor telefon? Telak, letak nombor telefon tim. Letak nombor telefon. Deep deep. Hello, kejap. Nombor telefon. Nombor telefon 019-244-2244. Betul tim? Sebab tim saya banyak nombor ni. Kang nanti kang tersalah pula ni. Kalau sale tahun lepas RM500,000 setahun, boleh apply Spire? Boleh sangat. RM500,000 Spire bahagi 12. Yes, sangat boleh. Dialu-alukan Tuan Iman Raihana. Sepatutnya dah lama dah apply. Apply ke Spire. Spire adalah langkah awal untuk pergi ke Titan. Dari ZTM full terus upgrade ke Spire. Terima kasih Cik Shalita Kabalina. Thank you. Teruskan. Okey, boleh. Siapa nak apply tadi, nak pergi ke urus tu, kejap saya double confirm phone number. Phone number saya banyak. Saya takut saya salah bagi phone number kang. Kita ada banyak phone number, kita banyak line sebenarnya. So kita perlukan anda untuk jangan tersalah phone number lah. Kosong. Okey, anda boleh juga call call handphone lah, 01 jap. Saya banyak sangat phone number ni, saya kena confirm betul-betul. Okey, anda boleh juga call kita punya toll free 1-300-88-2424, tapi saya suka kalau anda WhatsApp kami lah, WhatsApp kami. Richards.com/WhatsApp, nanti tim kita akan call anda. Biar tim kita call lah, siapa yang nak pasal nak urus ni.
Boleh ataupun tulis situ nak urus je. Nanti team kita akan PM atau DM anda. Okay? Saya sebenarnya bukan nak cerita pasal you all join kelas nak urus ni. Saya okay je. You all ada, tak ada, saya okay. Saya nak you all buat bisnes dengan baik waktu PKP ni. Jangan tersalah costing. Boleh tak jangan tersalah costing ni? Boleh? Siapa janji dekat sini dah dapat ilmu ni akan gunakan? Atau siapa sini rasa kalau nak belajar lebih, yes, saya nak join kelas nak urus tu. Boleh? Okay? Cun? Okay, itulah saya nak share petang ni. Sekarang pukul apa? Saya dah tercabut jam saya dah. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, esok kita jumpa lagi. Esok saya nak cerita pasal harga pula. Boleh tak saya cerita pasal harga pula? Apa skill? Esok. Tapi saya harap kalau boleh kita jumpalah hari Sabtu ni. Bagus kalau kita boleh jumpa hari Sabtu ni. Sebab program nak urus ni sangat-sangat bermanfaat. Dan saya betul-betul excited untuk bantu anda. Okay, Cik Ani Zack, macam mana nak apply supplier? Nanti tim kita akan PM atau DM. Atau Cik Ani Zack dekat Facebook boleh PM tim kami. PM tim kami untuk bantu. Bantu anda untuk upgrade ke supplier. Boleh? Okay? So, itu saja untuk petang ni. Tahniah kepada anda. Tahniah kepada anda. Yes, anda boleh WhatsApp kami richards.com/whatsapp. Saya tulislah dekat Instagram ni. Actually, siapa yang nak Richard bantu saya nak anda WhatsApp kami lah. Senang. Sebab kita ada team yang akan bantu anda tu. Saya tulis siap-siap lah. Saya rasa saya kena bantu anda sebab saya betul-betul nak anda tak nak anda buat silap. Okey, saya tulis kat sini macam mana anda nak WhatsApp. Senang gila, anda tulis klik je link ni, team kita akan support anda. Tu dia. Richworks.com/whatsapp. Richworks.com/whatsapp. WhatsApp je kami. Anda tekan link tu, nanti team kita akan ni. Anda tulis situ nak urus. Nanti kita team kita akan bantu. Boleh? Okay, saya excited untuk hari ni, hari ketiga. Doakan istiqomah, boleh habis hari-hari akan live. InsyaAllah 5:30 petang. Nak share semua benda. So, saya betul-betul excited. Saya harap anda boleh join sesi-sesi yang kami ada dekat Facebook, dekat Instagram. Kalau anda boleh join sesi online, of course, boleh tanya dengan team kita macam mana nak join. Dan saya harap kita boleh jumpa lagi. InsyaAllah, esok saya akan live lagi. Saya akan maklumkan, mungkin saya live lagi 2 kali esok. Saya suka nak live sebab saya suka nak share benda-benda best kepada anda, especially during PKP ni. Sebab saya sangat rindukan anda. Tak boleh nak jumpa dekat sesi live seminar, kita jumpa dekat Instagram atau Facebook sajalah. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas komitmen anda petang ni. All the best. Siapa nak urus tu, tulis kat situ, WhatsApp kami, bagi tahu apa yang kami boleh bantu. Saya tengah ready syllabus yang terbaru untuk urus kos hari Sabtu ni. Saya excited gila. Saya betul-betul excited nak mengajar balik pasal costing dengan duit tu, sebab saya cerita hari ni tentang costing. Okay, so jumpa lagi esok insyaAllah 5:30 petang juga. Kalau ada sesi lebih awal saya akan bagi tahu, tapi 5:30 petang kita akan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang join Rempah Ratu Smart City. Terima kasih Titanium Premier ni. Esok live pukul berapa? Saya mungkin akan live 2 kali juga esok. Mungkin. Tapi yang ni confirm 5:30 petang insyaAllah esok saya live. Kita nak committed setiap hari 5:30 petang esok. Untuk saya cerita pasal duit, pasal compliance. Kalau saya nak share pasal HR pun boleh. Cuma esok mungkin saya nak cerita pasal harga. Sebersedikit lah pasal harga. So jumpa esok. Boleh? Okay? 5:30 petang esok insyaAllah. Atau dia macam ni, esok sama ada 2:30 petang dan 5:30 petang, ataupun esok 5:30 petang sahaja. Boleh? Okay, thank you very much tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Take care. Jaga diri. Hashtag stay at home. Hashtag duduk di rumah. Dan hashtag kami sokong perniagaan kecil sederhana. Hashtag bangkit berniaga bangsaku. Thank you very much. Bangsa Malaysia. Assalamualaikum.